Kawastana bisa dipakai buat gym, fitness, golf juga bisa sayang. Kalau memang Kawastana pengen pakai, oke? Buat Kalibra. Kalibra yang coklat di atas sama celana spill. Kalau untuk atasannya itu dia bra ya, buat si kakak Libra. Udah bra Libra. DSB ya BP ya, buat si kakak Libra. Etalasenya itu udah aku pin ya BP ya, di etalase nomor 90. Ya BP ya, spot bra nerawang banget gak? Ya namanya juga warna putih sih buat si Kawastana ya. Jadi kalau memang Kawastana nggak pengen terlalu memperlihatkan bagian dalam, saran aku jangan pakai dalaman yang mencolok. Ya BP warnanya ya, jangan pakai dalaman yang mencolok. Kalau memang Kawastana pengen pakai untuk warna putih, kalau untuk brown sama black aman lah. Ya BP, untuk yang berhijab pun sih, saran aku walaupun memang brown sama black itu dia nggak terlalu terawang, pakai inner lagi, katong nggak. Kalau nggak manset, karena memang cuttingan di bagian layar pun dia lebar. Jadi kalau memang kita berhijab, apalagi kita pengen pakai segi empat, kita nggak pakai inner, kita nggak pakai daleman lagi. Yang ada dada dan layar kita kemana-mana ya sayang ya. Oke, buat kakak Farida, etalase nomor 17, spill light blue. Kalau ada sampel ya, 17 light blue. 17 warna light blue. Oh, buat celana legging no embracing line. Adanya ivory, purple, green, yellow. Mau nggak buat kakak Farida? Adanya ivory, purple, green, yellow. Empat warna aja sayang. Mau nggak nih buat si kakak Farida? Light blue kita nggak ada sampel, tapi kalau memang kakak penasaran nih, nanti light blue-nya seperti ini sayang. Buat kak Farida, kalau memang kakak penasaran sama warna light blue, nanti warna light blue-nya seperti ini, Beb. Tapi untuk sampel, hanya di ivory, purple, terus juga green sama yellow. Mau nggak keempat warna yang tadi aku sebut? Warna light blue nggak ada sampel, Beb. Buat si kakak Farida. Nih ya, warna-warnanya nih, Beb. Buat si kakak Farida. Warna-warnanya dia kemana? Bentar ya. Berarti tinggal warna green yellow. Ini Beb, buat si kakak Farida. Ya Kak Farida ya, tuh hanya tersedia dua warna say. Tapi kalau memang Kak Farida penasaran, ya Beb ya, sama warna apa Beb? Light blue. Nih Beb, kurang lebihnya seperti yang ada di manekin belakang ini ya. Biru light blue itu nggak terlalu cerah say. Kalau untuk cerah tuh sky blue, water clear ya Beb ya. Kalau light blue biru, tapi identik ke apa Beb? Pucat. Jadi kayak ke abu-abuan, tapi bukan abu juga ya. Kalau untuk bener-bener yang biru cerah banget kak, ada water clear, ada sky blue ya Beb ya, buat si kakak Farida. Nih Beb, ini untuk warna cuman ada warna purple, ivory, terus juga yellow, sama warna apa Beb? Green ya. Tuh hanya di 4 warna aja sampel yang tersedia. Oke, okay? No embracing line, berarti dia nggak punya jahitan di bagian tengah ya. Kak Farida pengen pakai press kenceng, gak bakal nampakin misfi. Karena memang apa Beb? Dia gak punya jahitan di bagian depan. Ya sayangnya high cost udah jelas dong. Karena memang pinggangnya tinggi, dan di bagian pinggang pun gak hanya apa Beb? Gak hanya bahan aja, tetapi juga dikasih karet di bagian atas. Ya Beb ya, tetapi juga dikasih karet di bagian atas ya, buat si Kak Farida. Kalau memang Kak Farida mau digercepin, karena apa Beb? Harganya di live ya. Kakak cekot payment sekarang, ikut pengiriman hari ini Kak Farida. Ditambah ya BP buat si Kak Farida ya, pengiriman semua udah kembali normal. Ya sayang ya, udah kembali normal. Ya sayang ya. Oke lanjut Kakak Sugiartono. Kak etalase 6 warna putih sama etalase 16 warna hitam. Untuk etalase 6 warna putih Beb, gak ada sampel. Tapi kalau untuk semua warna temen-temennya ada. Putih doang yang gak ada sampel, tapi putihnya putih cerah kok Beb. Kakak Sugiartono pengen gak lihat warna lain sayang?
Ayo. Untuk warna putih kita enggak ada sampel, Beb. Kalau untuk etalase 16, ya BP DTS, kita cuma adanya di warna brown peach. Kalau untuk etalase nomor 6, adanya di 9 warna kecuali putih aja. Mau enggak buat Kakak Sugiartono? Ayo. Mau enggak selain warna putih buat etalase 6? Kenapa nih hari ini ya BP seharian pada nyari warna putih? Ada apa gerangan dengan warna putih nih ya? Dari tadi aku lihat komen-komennya Beb, ya sayangnya dari pertama baru mulai live banyak komen warna putih, warna putih, warna putih. Ada apa gerangan nih untuk hari ini nih? Banyak yang pada nanya warna putih ya. Bener-bener dari tadi komennya warna white kak, warna white kak, warna white kak. Kalau ada sampel pasti aku review. Buat Kakak Sugiartono mau gak? Untuk etalase 6 varian warna teman-temannya, kita ada 9 warna. Dress code pon fit besok putih. Iya Beb, tapi kita gak ada sampel putih. Tapi putihnya putih cerah kok Beb. Buat kawas kakak. Oh, kawas tanah yang jawab. Iya Beb, mau yang di tok-tok, mau yang di OYM kanan kiri dari tadi ya Beb ya. Aku liatin komennya spill putih kak, spill putih kak, spill putih kak. Ada apa dengan hari ini nih Beb? Ya Beb ya, bolehkah aku mau lihat? Oke, ya betul banget buat kawastana ya. Oh, pengen dress code ya? Apa kalian ini pada temenan nih ya? Soalnya seharian, bukan seharian Beb, aku baru pertama mulai live. Nggak tahu kalau pas sesi live kayak ini ya. Dari tadi komen itu pada minta warna putih. Ada apa dengan hari ini Beb? Pada minta warna putih nih. Buat Kakak Sugiarto. Nih say, dia nanti seperti ini. Putihnya putih cerah kok. Ya Beb ya. Buat si Kakak Sugiartono Beb, putihnya putih cerah, putihnya benar-benar putih bening, bukan putih krim. Ya Beb ya. Atau enggak bukan putih kayak apa Beb? Putih kayak ke coksu-coksuan kagak. Putihnya benar-benar real peach sesuai gambar. Buat si Kakak siapa Beb? Buat si Kakak Sugiartono ya, berhubung enggak ada, adanya 9 warna nih. Warna apa aja? Ada brown, ada green ya Beb ya. Ada warna red nih Beb. Ada warna apa lagi Beb? Ada warna opera mauve ya Beb ya. Ada warna lavender. Selesai buat si Kak Sugiartono Beb ya. Pokoknya ada 9 warna kecuali putih aja ya. Oke. Dia punya 4 size sayang buat si Kakak Sugiartono. 4 size apa aja Beb? SML XL. XL menampung di BB 75, LD 125. Buat hijab friendly aman karena memang dia itu panjang seperti kayak tunik. Cocok dipakai buat ponfit, senam, yoga, gym, fitness, berenang pun masih oke. Ya Beb ya, buat si Kakak Sugiartono. Oke. Untuk kanan kirinya dia itu kebelah. Buat hijab friendly pokoknya bisa ya. Nilon spandek, dry fit bagian kiri udah mah dikasih tali, talinya aktif. Bisa diserut dan bisa diadjust. Ya Beb ya. Buat Kak Sugiartono lanjut. Buat etalase nomor berapa Beb? 16-nya. 16 juga kita cuma ada di warna brown peach ya. Buat si DTS apa DST nih? Buat Kakak Ferdi. Kakak Ferida. Say, pilih atasan yang mana? Pengen yang lengan panjang Beb? Kasih referensi Beb. Kak, pengen lengan panjang, pengen yang hijab friendly, apa pengen yang panjang biasa? Buat Kak Ferida, buat Kakak Syadi sama Kak Wastana ditunggu dulu ya. Sebentar sayang. Buat Kakak Ferida pengen yang hijab friendly banget apa enggak? Apa biasa? Nih say, buat si Kakak siapa Beb? Panjang biasa. Oke, sebentar ya. Buat si Kakak Sugiarto, ini buat etalase 16-nya DTS. Ya Beb ya, dia itu bahannya itu apa Beb? Rayon, polyester. Jadi kalau rayon itu terawang. Diusahakan kalau memang kita pengen pakai, pakai sport bra, kalau nggak tank top. Karena memang bahannya itu sensitif, nerawang. 4 size, tapi mantul. Bisa sampai di BB 85 LD 125. Mempunyai 2 anak kancing, permanen, nggak bisa dicopot pasang. Ya Beb ya, bisa dipakai buat gym, fitness. Kalau memang Kakak Ferida kan, Kakak Sugiartono mau saya.